Subling atau subuh keliling yang bertempat di Masjid Raya Asyadah Desa Mandiangin Pasar turut dihadiri juga oleh Wakil Bupati, staf ahli, asisten camat, Kapolsek Mandiangin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Adapun sambutan Wakil Bupati Sora Langun menyampaikan, melaksanakan wudhu saja itu sudah menghapus dosa kita. Maka dari itu, hendaknya kita terus melaksanakan ibadah dan memakmurkan masjid, serta menghimbau kepada camat dan kades untuk memakmurkan masjid. Bukan itu saja, pengaruh narkoba sangat luar biasa di Sora Langun ini. Oleh karena itu, hendaknya kita hentikan dan kita musnahkan narkoba, serta didik anak kita untuk menjauhi hal yang buruk, dan terus melaksanakan hal yang keagamaan dan selalu beribadah. Dari Jambi, Pringgo Tribrata TV, Salam Tribrata.